penyimpan. Jadi kita mencukupi kebutuhan konsumen. Saya boleh nggak minta contoh? Boleh. Oh, yang ada lain, colokan bisa colokan ya? Minta colokan? Minta colokan. Kantong kecil okay. Mas Bud? Kantong kecil ya? Untuk ini aja. Dijual. Yang ini belinya 8. Oke? Okay? Jujur. Ini? Ini? Ini banyak ya? Ya. Karungnya saya bongkar, saya balik. Coba yang ini. Jangan campur ke sini. Ini Bu, minta tempat dulu. Ada nanti yang tentu ini nih lem. Lagi pak. Diangkat pak. Diangkat. Ih. Tahan dulu pak. Dia jual 50 kilo pasti cara nanya cuma begitu doang. Gampang. Karena ini contoh. Makanya walaupun ada downline, tapi kalau nanti seperti ini, maka berapapun yang kita gulirkan, nggak ada manfaatnya. Karena harganya tertinggi. Dari Bulog tadi beli, ya paling mahal 88, oke? Dari Bulog. Tapi begitu dipindahin karung, karung premium dengan merek lain, langsung sah 12.000. Betul dong, ya kan? Ya kayak begini nih, ini masalah. Keluar sudah beda tuh karungnya, tuh lihat. Ya kan? Keluar udah beda. Makanya ini bisa aja melabui, udah dicampur yang satu di mix, yang satu asli Bulog, oke? Okay? Tapi walaupun ini di mix, ketahuan sebagian adalah milik yang dari Vietnam tadi. Karena kita sudah cek cuma jelek. Paham ya maksud saya? Bila... ini mungkin Vietnam asli. Tapi ini mungkin sudah di mix bagian dari beras impor dengan lokal lah. Tapi ini untuk mengesahkan bahwa yang beli dari Bulog tadi 85 atau 83 itu bisa dijual 12.000. Tadi kan teman-teman lihat sendiri kan tempat pencampurannya, ada lihat sendiri kan, itu supaya melegalkan bahwa beras yang ini adalah beras premium, bukan dari impor, bukan dari Bulog, seolah-olah itu covernya di sini.